Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok salib menggigil hati saya? Setan. Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok salib menggigil hati saya? Setan. Ya, setan. Ya, setan. Ya, setan. 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 Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Jadi Nanos ini siapa? Hah? Artis. Yang PC itu. Saya kalau artis-artis jelek tak kurang meminat saya mengamati. Apa kelebihan dia? Pesek buruk itu lah. Maka yang paling baik adalah meminta maaf. Maka yang paling baik adalah meminta maaf. Meminta maaf. Apa dosa saya teman-teman? Nabi minta maaf. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh suri tauladan tak lain tak bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fir'aun tak pernah minta maaf. Qarun tak pernah minta maaf. Namrus tak pernah minta maaf. Orang sombong 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 tak pernah minta maaf. Ustaz Somad pernah minta maaf, ya. Saya selalu minta maaf. Ustaz Somad pernah minta maaf, ya. Saya selalu minta maaf. Ustaz Somad pernah minta maaf, ya. Saya selalu 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 minta maaf. Asal jumpa jemaah, mohon maaf Pak, mohon maaf lahir batin, mohon maaf. Siapa yang tak punya salah? Sedangkan Nabi Adam, datuk nenek moyang kita aja salah. Apa doa dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Muhammad minta maaf, naik ke atas mimbar, jelas-jelas dia minta maaf. Maka orang yang tak ada minta maaf, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok salib menggigil hati saya? Setan. Apakah saya mesti meminta maaf? Apakah perlu saya minta maaf? Nah, udah tuh jawab. Nah, ajaran saya, kalau saya perlu minta maaf berarti ayat itu mesti dibuang. Na'udzubillah. Ayat Al-Quran. Way out-nya apa? Jangan kemudian mempertahankan sesuatu yang sudah jelas salah.